Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my B channel Murakata Official. Oke, pada hari ini saya akan membahas dari garapan terbaru 2023 yang pastinya gratisan. Yang saya akan bahas pada hari ini adalah garapan mining yang sangat-sangat bagus nih bagi yang mau menggarap mining. Di sini saya akan membahas mining dulu, nanti saya akan bahas retroaktif ya bagi yang mempunyai modal. Tapi sebelum itu saya lanjut ke bagian videonya. Buat kalian yang belum subscribe di channel Murakata Official, jangan subscribe dulu. Jangan lupa loncengnya dinyalain agar kalian gak ketinggalan informasi menarik setiap harinya yang admin bahas sekarang. Jadi pada kali ini saya akan membahas sebuah garapan mining. Dan di sini juga lumayan bagus, dan saya akan jelasin cara daftar mulai awal sampai akhir by stepnya bagi yang mau menggarap di bagian Mocha Parse main Setros. Jadi mining ini cuma 2 wek ya. Jadi kalian harus pastiin dulu kalian garap, dan jangan sampai gak digarap, nanti admin akan informasikan lebih lanjut bagi yang mau menggarap. Pertama-tama dulu buat kalian yang mau menggarap dari Mocha Parse tersebut, kalian harus dapetin ya. Jadi di bagian mana kita harus membuat dari Mocha ID. Di sini kita bisa membuat Mocha ID itu dengan cara login menggunakan WeToggle, claim my Mocha ID, link Mocha ID. Nanti saya akan jelasin bagian sini. Jadi kita bisa menggunakan akun Google ya. Nah, saya langsung ke intinya aja agar tidak terlalu panjang video admin. Pertama-tama dulu linknya yang di bagian GoTo ini saya kasih, kita akan membuat di bagian My Mocha ID dulu. Nanti saya akan bahas di bagian miningnya, bagaimana kita bisa mengaktifkan mining. Sebelum itu saya lanjut ke bagian dari pembahasan membuat akun. Saya akan langsung membuka ke bagian akun asli admin di bagian Kiwi Browser yang telah admin tautkan juga dan telah digarap. Di sini kan dari Mocha Parse ya, Mocha Parse yang admin bahas untuk miningnya. Nah, saya akan cobain buka dulu dan saya cobain loading. Nah, di sini kan miningnya belum berjalan ya. Kenapa belum berjalan? Dikarenakan kita diwajibkan untuk memakai kode kita itu 3 ya atau 2 ya untuk mengundang teman kita agar bisa berjalan miningnya. Kalau kita gak mengundang teman, kita gak akan bisa untuk mining tersebut. Caranya kita mengimpit teman, kita bisa tekan di bagian bawah. Di sini ada beberapa kode 4 ya buat teman kita memakai kode kita. Nah, kita akan bisa mining di bagian sini, dan diwajibkan juga kita harus ngebin salah satu Twitter ya. Kalau kita mau masuk ke dari kode rep, kita harus diwajibkan membin dari sosial akun Twitter kita. Buat e-wallet terserah, kalau kalian mau sambungkan aja. Nah, jadi saya akan jelasin untuk cara daftar membuat dari di bagian salah satu ID mokanya. Pertama-tama itu kita akan masuk ke bagian dari link ini. Saya akan coba buka ke bagian Kiwi Browser yang baru ya, dan saya sudah clone juga agar saya bisa membuat tutorial. Nah, jadi kalian tetap selalu garap ya. Ini garapan yang admin bahas yang tidak terlalu panjang ya, dan juga tidak bagian login ya. Setelah kita tekan di bagian login, di sini ada namanya Google ya, kita bisa lakukan di bagian Google. Setelah kita tekan di bagian Google yang ada di bagian atas login with Google, kita langsung masukkan akun Google yang kita ingin daftarin maupun loginkan ya. Setelah saya tekan di bagian akun Google yang tadi, dan di sini sudah terkonek ya, dan kita langsung aja tekan di bagian claim my Mocha ID. Jadi pastikan konekkan e-wallet atau salah satu email maksud saya yang baru ya. Nanti kalian bisa claim di bagian Mocha ID-nya dan masuk di bagian Mocha ID. Nah, di sini kan sudah termasuk ya, kita sudah link user ID sudah kita buat, dan kita connect Mocha ID dengan cara kita continue with Google. Gunakan akun Google yang telah kalian konekkan tadi. Nah, di sini kita gunakan lagi, loginkan, dan kita pilih akun Google yang kita loginkan yang pertama. Nah, jadi contohnya kayak gini ya untuk cara membuat dari Mocha ID yang kalian nanyain kepada admin. Ini salah satu prosesnya untuk bisa menjalankan tugas di bagian mining tersebut. Jadi kita diwajibkan untuk membuat Mocha ID ya. Jadi sini kita langsung login ya ke akun kita. Nah, saya akan jelasin agar kalian lebih paham. Nah, di sini ada namanya kayak kita membuat name ya. Kita membuat name, kita misalkan membuat name itu kayak gini ya.
Nah, jadi ada angka, terserah kalian. Setelah itu kita langsung tekan create my mocha ID. Setelah itu kita tekan di bagian ringtone aplikasi. Nah, di sini Anis cache-nya sudah terbuat ya, dan di sini kita langsung bisa melihat ya, dan kita sudah membuat akun kita. Nah, di sini sudah terbuat ya. Nah, kalau sudah kita membuat akun di bagian Anis di sini, ini sudah terbuat ya akun kita ya. Untuk caranya ya, untuk cara menyelesaikan sebuah task ya, dan kita juga memasukkan kode rep kita, kita harus menggunakan link ini dulu ya. Yang belum punya akun ID, kita harus menautkan kode rep kita untuk bisa mining di akun utama ya. Jadi pertama-tama dulu nanti kalian bisa buat akun di sini ya, nanti kalian bisa reset juga di bagian atau complete buat taksi bagian link yang kedua. Saya akan review beberapa link. Kalian bisa langsung masuk ke bagian yang belum punya mode muka ID ya. Jadi kita masuk ke link ini, nah muka plus XYZ ya. Nah, di sini kita langsung aja tekan di bagian claim mocha ID. Nah, claim mocha ID. Nah, setelah itu kita tekan di bagian sini. Ini link kedua. Jadi kita membuat akun di bagian Anis tadi. Setelah itu kita tekan di bagian claim mocha ID. Setelah itu di sini kita geser ke bawah. Di sini ada di bagian claim kode. Jadi kodenya itu saya sediain di bagian deskripsi. Cuman kalau sudah limit ya dari kode tersebut, kalian bisa membuat akun lagi ataupun saling GB di bagian Twitter admin. Jadi linknya itu saya sediain ya, kalian claim with kode aja di bagian sini. Nah, kalau sudah dipakai jadi gak bisa lagi, kita langsung pindah ke bagian dari empat yang lain. Nah, saya cobain pindah lagi. Oke, sudah kepakai ya. Jadi kalau sudah kepakai itu gak bisa lagi ya. Nah, saya cobain menggunakan kode teman admin. Nah, ternyata bisa. Jadi untuk caranya ya, kalian bisa menggunakan kode apapun yang admin bilang ke kalian. Jadi kalian bisa membuat akun atau melakukan akun ya di bagian Acis tadi. Jadi kita bisa menautkan di bagian situ. Nah, itu cara menautkannya ya kayak tadi lah, untuk bisa membuat akun di bagian kode 4 utama kita. Jadi untuk kelanjutannya, bahwa dari mining ini diwajibkan M4 sekitar 3 teman ini sudah cukup untuk bisa melakukan di bagian mining nantinya. Nah, jadi kita diwajibkan dulu untuk menggunakan kode akun utama kita kalau kita mau menuyul di bagian mukapers tersebut. Nah, jadi kita sudah membuat akun ya. Nah, intinya ada beberapa yang saya sampaikan ketinggalan, nanti saya potong-potong aja videonya yang kalian bisa pahamin ya. Yang penting kan dari di bagian my akun ini kan jangan lupa bin Twitter kalian agar kalian lebih bisa untuk menautkan di bagian sini. Nah, jadi kalian bisa bin Twitter akun Twitter kalian gitu di sini ya. Nah, kalau error ngebinnya, jadi nggak tungguin aja kemungkinan ada masalah gitu ya. Nah, ternyata masih error. Nah, jadi nggak tungguin aja informasi lebih lanjutnya. Penting kan admin kabarin lagi bahwa kalau kalian mau pakai kode rep kalian bisa tekan di pin bawah, nanti selesaiin beberapa taks yang tadi. Dia taksnya itu ada like dan tweet ya di bagian sini. Sini ada di bagian atas nih. Nah, sini ya, ini ada tugasnya. Jadi dari di bagian mockupers di sini gampang kok tugasnya, tidak susah banget. Saya cobain masuk ke bagian akun utama admin. Nah, di sini kita sudah mengimpit ya 3 teman. Nah, di sini sudah ada mengimpit 3 teman dengan cara yang tadi sudah saya jelasin ya. Jadi nanti di bagian salah satu miningnya juga bisa kita lakukan mining ya. Nah, jadi kan bisa empat. Nah, gitu. Ya, kode yang kalian tautkan tadi gitu. Nah, tidak terlalu panjang sih ya, untuk penambangan dari mockupers di sini. Jadi untuk penjelasan singkat aja, kalian harus selesaikan ya. Nah, selesaikan aja gitu ya untuk di bagian tugas empat ini ya, untuk mencetak sebuah kode dengan cara yang tadi. Jadi admin cukup mempunyai satu kode lagi ya untuk bisanya nih. Nah, ada satu kode lagi. Jadi kalau kalian belum memasukkan kode admin, boleh masukkan dan kalian langsung saja bin Twitter agar bisa mendapatkan SP yang lebih banyak nantinya. Jadi don't skip ya.
ya, jangan sampai ketinggalan lah dari garapan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas dari garapan terbaru yang bernama Blast Core ya, dan lain-lain. Di sini ada namanya Blast Core nih. Nah, ada Blast Ecosystem. Jadi untuk Blast Ecosystem ini garapan yang SP ya, mengumpulkan SP. Padahal kemarin itu saya sudah bahas, singkat cerita aja nih, dari Blast Core ini kan garapan yang sangat mudah, tidak susah banget. Nah, jadi untuk cara garapnya cukup menggunakan Twitter, dan kita langsung connect dan selesaikan tugas-tugasnya. Dan nanti kalau sudah selesai, kita bisa menyelesaikan sebuah galaksi ya. Nah, jadi di sini kan salah satu projectnya. Nah, kalau kalian belum connect wallet, silakan connect menggunakan MetaMask. Nah, di sini ya, admin telah share kemarin itu dari bagian Blast Score. Nah, di sini ada di bagian poin-poinan ya, banyak ya. Di sini ada tugas yang 12 day. Nah, di sini ada ikutin partisipasinya ya, dengan cara like, post, follow. Jadi kalian jangan terlalu barbar lah untuk caranya saya itu buat tugasnya. Kalau kalian barbar, saya takutnya Twitter kalian tuh kesuspend gitu ya, kalau kalian terlalu barbar untuk menggarap sebuah garapan yang berbentuk SP. Kalian bisa mengundang teman tugasnya, bisa selesaikan sebuah SP ya dengan cara polo ya, itu bisa akan selesaikan. Jadi dengan cara kayak gini aja sudah cukup gitu ya. Banyak tugas-tugas yang bisa selesaikan. Kalau nantinya agak error ya, tinggal refresh aja. Kalian bisa menggunakan Twitter yang lain juga kalau kalian mau masih makan ya, atau maksud saya ya nuyul gitu ya sistemnya gitu, kalau kalian mau masih makan dari Blast ini ya. Intinya terserah kalian ya, kalau error atau enggak bisanya ya, intinya coba-coba aja dulu untuk selesaikan sebuah tugas-tugas yang admin bahas sekarang. Jadinya panjang lebar sih, enggak perlu panjang lebar untuk nyelesain dari Blast Core di sini. Blast Core di sini garapan yang sangat mudah gitu ya, sangat mudah, tidak susah. Ya penting itu tugasnya pun banyak ya. Sini kan kemarin sudah komplit ya tugas-tugasnya ya. Nih ada tugas terbaru di bagian atas sudah selesaikan. Nah di sini ada bagian referral. Ini bisa kalian empat teman kalian. Untuk per empatnya itu 5 ya. Kalau teman kalian menyelesaikan sebuah tugas, kalau enggak ya enggak ada gitu. Jadi selesaikan di bagian quiz di sini. Nah selesaikan tugas-tugasnya di sini di bagian my wallet, digit score. Nah ada berapa sih skor kalian? Nah jadi bisa kalian cek di bagian skor di sini. Ini termasuk skor yang berapa transaksi kalian di bagian Blast Score. Nah ini akan dihitung ya. Jadi admin ada total transaksi 2 160 SP. Nah jadi gitu aja dari garapan Blast Score yang tidak terlalu panjang, dan galaksinya jangan lupa diselesain. Yang penting kan ada garapan yang sangat-sangat saya jelasin yang tadi di awal ya, mining yang lumayan lah gitu ya, yang bisa akan selesaikan. Nah buat kalian yang belum buat akun di bagian akun apa ya, tadi saya sudah jelasin juga kemarin itu ada membuat akun dari Wapcash. Nah untuk cara buat akun Wapcash-nya itu gampang, tapi kalian harus mempunyai dana ya, sekitar $5 atau sekitar 80.000 ya kalau dirupiahkan ya. Untuk aplikasi tersebut, untuk apa bang aplikasi tersebut? Untuk kita mendapatkan cuan tambahan, yaitu dengan cara claim airdrop, yang dimana claim airdrop tersebut FCFS yang bisa kita dapatkan dengan cara claim aja gitu ya. Untuk pemberitahuan airdropnya saya langsung jelasin di bagian Telegram aja, jadi kalian bisa gabung di bagian Telegram admin. Jadi kalau kalian belum daftar di bagian webcastnya ini, silahkan daftar. Buat aplikasinya itu saya sediain juga sih sebenarnya link pendaftarannya, tapi kalian harus daftar gitu ya untuk bisa membuat akun kayak Twitter lah intinya, sejenisnya. Cuman kan banyak kayak token-token yang diberikan secara cuma-cuma ya, dan harganya juga lumayan ya buat dari webcast tersebut. Jadi kalian mau garap tersebut ya jangan ketinggalan gitu ya. Dan saya sudah bilang ke kalian beberapa kali, garapan apapun ya, selagi kita ada modal sedikit bisa digaskan. Jadi teman-teman juga banyak land LVG sekitar $8 ya harganya. Itu cara kerjanya kemarin atau pagi tadi itu cara kerjanya cukup klaim aja sih. Itu cara klaimnya tuh di sini padahal. Nah cuman kan sekarang sudah end ya. Ini penjelasannya sudah end aja.
Nah, jadi kalian jangan ketinggalan untuk cara membuat akun di sini. Kalian bisa klaim LPG nanti kalau sudah dapat tokennya, kalian bisa tuan hadiah gitu dan bisa di swap gitu, dibikin UNICEF dan lain-lain. Ini sudah end ya, gak bisa lagi. Sudah end. Nah, kalau sudah end itu kita tinggal tungguin lagi Ether Pine-nya. Sebelum kalian menautkan di bagian atau mengklaim sesuatu token gratisan, kalian bisa connect di bagian my address di sini. Kalian bisa connect address yang kalian mau. Address yang terhubung parsnya itu sama di sini boleh. Kalau enggak sama enggak ada masalah. Admin juga enggak sama tadi dan ternyata landing LPG admin sekitar ya sekarang turun ya. Tapi untuk harganya itu lumayan. Untuk cara membuat akunnya, nanti admin akan jelasin. Kalau sudah paham, kalian langsung saja untuk let's go untuk membuat akun itu harganya cukup tidak terlalu besar sih, gitu. Harganya cukup murah. Ini saya bukan promosi, tapi kalau sudah akan buat akun, silakan saling GB di akun admin, ya itu banyak banget. Akun admin itu kan Halim24 ya, jadi saling GB aja di sini. Nah, saling follow gitu ya, Halim aja nih, ya 40 followers. Jadi saling GB ya, kalau kalian belum punya akunnya saling GB, nanti admin akan bahas lagi informasi retroaktif yang terbaru, kan GB-nya juga lagi naik nih. Dan saya akan membahas juga dari bagian Nair Wallet Miner. Nair Wallet Miner ini garapan mining, ya ini sama kayak TapTap kemarin, cuman ada perbedaan sedikit lah tentang TapTap ya. Di sini miningnya tersebut cukup mudah ya. Untuk miningnya di sini kalau sudah pull di bagian stroke-nya di sini kita bisa claim. Nah, claim hot di sini. Ini kalau sudah pull. Kalau belum pull tuh gak bisa diklaim. Jadi jangan sampai full. Kalau sudah pull claim aja gitu. Buat kalian gak mining aja di sini claim hot ya. Nanti akan berputar lagi. Tadi saya skip aja agar tidak terlalu panjang ya. Untuk cara daftarnya kan ikutin aja basepnya. Admin gak bisa contohin lagi dikarenakan gak bisa satu akun ya. Di bagian satu telegram maksud saya. Jadi kalian bisa lakukan di bagian star mining di sini sampai full gitu ya. Nanti kalian bisa claim hot. Nah, jadi untuk balancenya kalian bisa lakukan di bagian intinya impact teman. Di sini juga ada follow di bagian GSTX. Di sini kita berkebung ya. Dan di sini juga ada follow get telegram, kita mendapatkan hash juga. Nanti juga ada follow di bagian YouTube juga kita akan mendapatkan kayak kecepatan gitu ya. Jadi intinya juga dari bagian Nair Wallet ya, kemungkinan Nair Wallet ini semakin banyak yang kita undang itu semakin besar juga kemungkinan reward yang kita dapatkan. Nah, ini di bagian follow Twitter. Nah, ini juga di bagian Nair Wallet ya. Nah, Nair Wallet. Nah, ini ya lumayan lah di sini Nair Wallet aplikasi ponsel. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan di bagian Nair Wallet mining ya, di bagian stroke balance di sini. Ini bisa selesaikan tugas-tugasnya. Gampang banget kalian menyelesaikan tugasnya, dan di sini juga ada empat teman. Nah, untuk cara empat temannya di sini ya. Jadi kalau sudah full kalian stroke miningnya di sini claim hot ya. Kalau lambat ya tadi saya skip aja, nanti akan dia akan berputar gitu. Nah, jadi gitu ya untuk penjelasan dari garapan ini. Jadi jangan ketinggalan gitu ya dari garapan ini. Nah, gampang banget kok untuk cara garapnya. Pastinya kan untuk empat temannya yang tadi itu kan gampang gitu. Dan di sini kan the crab parse bishop butuh hot claim dan goto end. Nah, jadi saya contohin sedikit. Sini misalkan kalian masuk ke bagian dari nggak bisa sih sebenarnya menggunakan satu telegram, harus mempunyai beberapa telegram. Ini saya gabung aja nih dari videonya, dari yang saya bahas di awal mining yang tadi sampai dengan Nair Wallet, sampai dengan warp cache, sampai dengan blade score tadi, ini saya gabung semuanya seberapa panjang video admin, tonton aja. Ini bagi penjelasan yang mau menggarap sebuah airdrop yang potensial gitu ya. Di sini create akun, nah gak bisa ya terdeteksi. Nah, jadi kan bisa menggunakan sebenarnya sih satu telegram satu akun aja. Nanti yang akan bahas lagi. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditungguin admin ya. Nah, ini saya akan jelasin lagi lah. Jadi semoga kalian paham tentang garapan yang admin bahas dan tetap semangat jalan aktivitasnya, dan kalian bisa garap sama-sama mungkin bagi yang mau menggarap, bagi tap-tap coin, bagi ton AI mining, itu semuanya berbasis boot dan potensial semuanya, bukan hanya itu ya, garapan semuanya potensial.
dari Dairy Wallet, dari Not Queen, dari Nair Wallet, dari Tonai. Nah, banyak banget ya, itu semua saya jelasin untuk kalian. Jangan sampai ketinggalan, semuanya itu potensial dan semoga bermanfaat dan semoga sehat selalu. Tetap semangat di atasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.